Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel. Ya, di depan kita ini sudah ada suatu apa software ya di, yang disebut dengan FluidSim Simulator. Ya. Ya, akan kita diskusikan sekarang ini saat ini adalah membuat sebuah menyalakan sebuah lampu ya yang akan menyala selama waktu tertentu yaitu yang diatur oleh sebuah timer atau e, menyala setelah waktu tertentu. Nah, baik, nah, jadi ini ladder diagram yang akan kita buat berdasarkan e, diagram diagram yang ini di apa ya sudah disiapkan ya di sebelah kanannya ada diagramnya saya sudah siapkan keseluruhannya di sini ya ini semua rata-rata-rata yang kita butuhkan untuk header diagram yang akan kita pakai untuk menyalakan lampu atau tujuan kita tadi ya. Pertama yang kita butuhkan adalah sebuah relay. Nah, relay ini akan dinyalakan oleh sebuah power ya, 24 volt, saya letakkan sini. Kemudian ada 0 voltnya di sebelah sini. Itu untuk apa? Untuk peletakannya ya. Kemudian saya butuh menyalakan sebuah Uh, apa push button ya push button untuk menyalakan lampu tersebut saya letakkan di sini ya. nah, supaya push button ini itu saya saya putar dia 180 derajat agar dia terlihat ditekan dari sebelah kanan ya. baik jadi itu kemudian yang saya butuhkan adalah sebuah relay yang saya beri nama R1. Nah, saya berikan nama di sini. R1. Ah. Oke, okay, jadi ini penambahan R1. Ah, saya hilangkan ini dulu supaya tidak, mau, tidak mengganggu. Baik. Kemudian saya membutuhkan sebuah push button. Ya, mari kita cek sekarang di sini. Kita hmm. sambung ya sambungkan nah, kita sambungkan ini dengan default sehingga push button ini kalau ditekan dia akan menyalakan R1 kita nah, coba sekarang ya apa benar seperti itu nah, R1 ya nah, ini push ini push button ya bukan sekakulan jadi kalau kita tekan dia menyala tapi kalau kita lepaskan dia mati nah itu langkah kita yang pertama kemudian saya hapus dulu ini, nah, saya matikan dulu ini, ya. saya hapuskan dulu ini, nah, karena saya ingin memasukkan sebuah komponen di antaranya, yaitu sebuah komponen uh, yang jadi bagian dari R1, ya, komponennya itu adalah sebuah normally open, ya, normally open, belum saya siapkan di sini ya, ini dia. Wes nah, wes open, saya letakkan di sini. Nah, ini saya putar 90 jam, ya. supaya berdiri, kemudian saya letakkan di sini. Apa tujuannya? Nanti kita lihat, saya pasangkan di sini ya. Sambungan kemari, ya. kemudian ini saya sambungkan ke bawah. Ya, karena ini ada sebuah push button, saya butuhkan sebuah uh, switch yang ada di R1. Ya, saya berikan proper properties-nya di sini, adalah... R1. R1. Sehingga kita lihat bahwa ini adalah propertinya ada R1. Jadi pada waktu saya tekan start, ya saya FB masih lagi. Begitu saya tekan start, ya, si, meskipun push button saya sudah lepaskan, tapi R1 ini tetap menyala. Ya. Ah, kemana mematikannya? Ah, ini ada masalah. Ya, kembali lagi ya. Ini kondisi belum menyala ya, kita lihat tidak ada listrik, ya saya ulang ya, kemudian saya tekan push button ya, dia akan menyala terus, dibandingkan pada waktu sebelum ada uh, uh, apa bagian dari relay satu yang saya normal close yang saya pasangkan di sini. Ya. Baik, nah agar kita bisa melakukan penghentian atau stop, ya, kita pasangkan sebuah, push button yang normally close. Ini sudah saya siapkan di sini ya. Saya letakkan di sini. Nah, itu saya siapkan dekat-dekat gitu supaya tidak mencari-cari. Nah, ini saya sambung. Ini saya sambung. Nah, baik. Kita lihat. Ini karena normally close ya nyambung ya. Ini karena ini normally open belum nyambung. Belum dapatkan mendapatkan power. Nah, sekarang kita Start, relay menyala, ya. Kemudian kita bisa stop di sini. Kita tekan di sini, stop. Ya, ini ini push button, ya, membuka kembali karena dia push button kembali. Tetapi restrict sudah mati. Ya, kita start lagi. Ya. Nah, ini kita lihat dia selalu menyala. Untuk itu kita butuhkan sebuah uh, push button normally close ini untuk stopnya. Nah, nah, ini saya beri nama start. Nah, oke, okay. kemudian yang ini saya beri nama stop. Nah, oke, okay. jadi kita lihat bahwa ini sudah kita melihat bahwa ini adalah sebuah rangkaian sederhana. Untuk menyalakan relay, ya, saya mencoba lagi menyalakan relay ini menyalakan, Ya, karena push button, push dia tidak bisa mati, sekalipun dia lepas, dia tetap menyala. Untuk mematikannya kita butuhkan uh, menekan uh, push button yang stop. Selesai, jadi relaynya sekarang sudah mati. Nah sekarang relay ini. Ya, Bukan hanya untuk menyalakan relay ini adalah awal ya dari membuat kita diagram membuat diagramnya. Sekarang kita mencoba menyalakan relay ini tujuannya untuk menyalakan sebuah timer. Sudah saya siapkan di sini. Saya timer lagi letakkan di sini. Nah, baik. nah timer ini akan dinyalakan pada waktu R1 start. Ya. Saya mau mengambil bagian dari R1 lagi di sini. Nah, saya mengambil bisa copy aja ya copy Baik, atau memudahkan dia langsung L1 saya letakkan di sini ya. baik ini adalah timer yang akan dinyalakan oleh F1 saya sambungkan ke nah, ya ke listriknya dekat menjadi masalah. Oke, agak kurang bagus, nanti saya rapikan. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Sekarang, sekarang relay ini ada R1, normally open ya, kita lihat. Hmm, ini terjadi, ya, saya turunkan dulu. Nah, mungkin dengan menurunkan sambung seperti ini baik ini sudah kita sambungkan ya seperti ini kita lihat pada waktu saya menyalakan Listrik ini sudah ada tapi timer belum belum menyala karena R1 belum menyala sekarang kalau R1 saya nyalakan R1 yang ini untuk menahan supaya relay ini tidak apa supaya relay ini tidak eh, langsung off Nah, yang satu ini adalah untuk menyalakan timer. Dan timer yang akan melitung di sini disebutkan 5 detik. Ya. Baik, supaya tidak terlalu lama saya ganti timernya ini. Saya ganti timernya dengan katakan 3 detik. Ini saya ganti 3 detik. Oke, ini timer belum saya beri nama. Ya. Baik, kita simulasikan sekarang. Pada waktu pertama saya tekan start. Ya, timer mulai menghitung, Anda lihat menghitung ya? Ah, selesai. Jadi timer ini, meskipun masih ada listrik, tapi dia sudah selesai menghitung. Nah, kita tekan start, stop, Kita ulang ya? Start, ah, kita tekan start langsung menghitung relaynya. Ah, selesai. Nah, itu adalah uh, kelanjutan dari memasang relay kemudian ke timer nanti kan kita lihat bagaimana selanjutnya ya. Nah, selesai ini saya rapikan ya. Saya pakai supaya terlihat bahwa diagramnya lebih rapi. Kita tadi seperti ini, dia masih tetap berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, menghitung di sini selesai. Ya. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyalakan lampu. Ya, kita ambil lampunya di sini. Ya. Sekarang apa yang kita inginkan dari lampu ini? Setelah 5 lima, lima, setelah lima detik timer hitung, dia menyala atau sebaliknya? Nah, oleh sebab itu, untuk menyalakan ini, relay 1 perlu dinyalakan. Saya copy ya. Copy. Kemudian saya paste di sini. Airnya saya taruh di sini. Nah, saya, saya berharap ini bisa lurus ya. Jadi mungkin agak geser sedikit ya. Kemudian saya berikan di sini saya berikan nama timer satu. Ya. Mengapa saya berikan nama timer satu? Agar dia bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Ya. Bagaimana arahnya? Tadi ya. yang kita pakai sekarang adalah sebuah uh, switch dari T 1 ya normally close. Saya letakkan di sini. Ini, ya, ini sudah diberi nama T1 ya. Jadi propertinya sudah menunjukkan dia namanya T1. Nah, kemudian saya sambungkan. Nah, selesai. Nah, T1 ini saya ada dulu, saya dulu sebentar. Nah, sekarang kita operasikan. Bagaimana dengan lampu ini ya? Lampu ini bisa kita beri warna bermacam-macam. Saya berikan warna merah ya. Okay. Nah, nanti kalau dia menyala, berwarna merah. Nah, mengapa diberikan T1 di sini? Pada waktu timer menghitung, ini switch ini masih belum menyala. Selesai menghitung, selesai menghitung, timer ini akan menyalakan sebuah mikro relay di dalamnya ya, yang mengandung komponen T1 ini, begitu relay, selesai menghitung, relay on dia terbuka, karena ini normally close jadi, karena ini normally open pada waktu kita start pertama, relay pertama menyala ma ma apa, menyalakan timer menghitung kemudian, dia langsung menyalakan lampu ini jadi setelah 3 detik ini lepas, lampu ini mati Ah mari kita coba ada masalah. Okay. Nah, baik, kita nyalakan. Ya, sudah tidak ada masalah. Nah, kita tekan start. Semua langsung listrik masuk menyalakan lampu. Selesai dia menghitung 3 detik, ini terbuka. Anda lihat ya, perhatikan ya, ada terbuka kecil di sini, mematikan lampu stop dulu nah, kita lihat lagi kita ulang nah, ini menghitung sampai tiga detik mati lampunya nah, kita stop dulu kemudian kita start lagi kita lihat menyala mati nah, itu adalah kalau kita inginkan eh, lampu itu menyala eh, tiga detik ya timer ini kita buat tiga detik kemudian mati ya. ya Mari kita lanjutkan ya setelah ini menyala tadi ya ya uh, setelah dia menyala lima detik kemudian dia mati sekarang yang kita inginkan ada, adalah sebaliknya ya yang kita inginkan adalah pada waktu timer ini menghitung ya. lampu ini belum menyala setelah timer ini selesai eh setelah ya, setelah timer ini selesai menghitung baru lampu itu menyala. Ya. Jadi ada tergantung apa kebutuhan kita. Ya, oleh sebab itu yang T1 ini saya apa? keluarkan ya. Cut ya di sini di mana? Cut. Ya. Kemudian saya simpan dulu Nah sekarang ya saya simpan di sini. Sekarang saya memberikan dia T1 yang nomor open. Ya, maka saya, saya yang saya lakukan adalah copy ya. R ya. Lupa kenapa copy R1? Karena saya butuhkan dia normally close nya. Ya. Nah, jangan R1, harus diganti dengan T1. Ya. Jadi ini kita ganti menjadi T1. Ya. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, seperti ini. Jadi, oh ini harus T1. Lupa saya. T1. Oke. T1, 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 T1 ya. Sudah. Mudah-mudahan sesuai ya. Baik, ini sambungannya. Tadi yang pertama ini kelihat ya, terlihat ya, normally open. Pada waktu di start, ya, lampu belum menyala, karena ini masih normal open. Setelah selesai menghitung baru dia menyala. Ya, mari kita coba. Nah, belum nyala ya? Setelah tiga detik baru menyala. Ya. Itu ya, jadi kebalikan dari yang pertama tadi ya. Kita nyalakan lagi. Setelah tiga detik diam Baik, ya, kita lihat sekarang bahwa diagram ini adalah diagram dasar. Ya. maupun diagram yang pertama tadi waktu ini masih normally uh, close itu juga diagram dasar. Mengapa saya katakan begitu? Ya, kalau kita ingin menyalakan lampu, kemudian ingin menyalakan lampu yang kedua, ya, apakah berurutan, apakah bersama dan sebagainya. Kita tinggal kopikan ini semua, kita copy dan ya. kita ceritakan Ya, misalkan edit ya kemudian kita copy ya, kemudian kita paste taruhkan di sini ya, ini sudah diagram yang kedua tinggal menggantikan mengganti menjadi R2 T2 dan sebagainya dan sebagainya jadi anda tidak perlu menggambarkannya uh, satu persatu lagi tapi anda sudah bisa menggambarkannya dengan mengcopy tentunya anda paham betul apa yang harus diletakkan di sini. Nah, itu saya kira itu untuk menyalakan satu lampu.